teman-teman. Assalamualaikum. Balik lagi di channelku. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dimudahkan segala urusannya. Dan terima kasih sudah mau klik dan menonton video aku hari ini. Dan seperti biasa ya, untuk video yang aku share, video rutinitas harian ibu rumah tangga di rumah, yang pada umumnya teman-teman yang di rumah juga kerjakan ya, seperti mencuci, memasak, menyetrika, beberes rumah, pokoknya kayak gitu. Dan untuk video aku hari ini diawali dengan mencuci pakaian. Untuk pakaian yang aku cuci hari ini juga tuh sudah lumayan banyak banget. Jadi tadi aku buru-buru cuci dan ini langsung dijemur. Oh iya, hari ini juga tuh aku lagi nyuci kain gorden yang di kamar ya teman-teman. Karena untuk kain gordennya itu sudah lama banget aku gak cuci, mungkin bisa setahun. Kalau teman-teman berapa lama nih jangka waktu untuk mencuci kain gordennya? Kalau aku tuh pokoknya aku sudah gak tahu lagi nih berapa lama aku gak cuci kain gorden. Pas aku lihat itu kayaknya sudah berdebu, sudah kotor gitu, makanya langsung aja aku lepas dan dicuci. Itu baru aku cuci yang di kamar aja ya teman-teman, gorden sama fitresnya. Sedangkan yang di ruangan lain itu belum aku cuci. Karena kalau mau cuci sekalian itu bisa ini ya kecapean gitu ya, karena kan berat juga. Alhamdulillah ini semuanya sudah aku jemur. Itu yang gorden aku taruhnya di pagar ya, di pagar seng, biar cepat kering. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi tadi aku juga ke pasar, tapi pas ke pasarnya itu aku gak rekam video ya. Ini aku rekam videonya pas sudah di rumah aja. Yang pertama aku ada beli buah duku, harganya itu 15.000 setengah kilogram. Dan ini ada jeruk, jeruk ini tuh harganya 10.000 ya 1 kilogram. Dan ternyata jeruknya itu asam banget gitu loh teman-teman. Karena kan dari tampakannya aja itu masih hijau banget ya. Itu yang beli itu sebenarnya pak suami ya teman-teman. Pak suami tuh nggak lihat ini jeruknya manis apa enggak, tinggal beli aja. Dan ternyata itu asam banget. Terus ini ada beli kue juga, namanya itu kue karas ya teman-teman. Satu bungkus itu harganya 10.000. Kue ini tuh rasanya renyah, pokoknya enak banget teman-teman. Jadi bisa jadi teman pas nonton TV ataupun nonton YouTube-nya teman-teman yang lain sambil ngemil. Nah ini ada roti juga, roti untuk sarapan pagi aku taruhnya di kotak roti biar nanti kalau mau makan tinggal ambil aja. Oh iya, kalau di tempat teman-teman ada juga nggak sih kue karas yang kayak tadi aku beli? Komen-komen ya. Itu biasanya dijual di pasar ya teman-teman. Jadi kalau aku lihat ada aku langsung beli, tapi kadang-kadang juga itu nggak ada ya. Nah aku juga tadi beli bawang putih tuh setengah kilo, harganya 20 berapa gitu aku lupa. Dan ini aku juga beli kemiri, kemiri aku belinya 5.000. Terus yang sisaan yang di toples kemiri itu aku buang ya karena sudah lama, jadi aku masukin yang baru. Terus aku juga beli sayur bunga pepaya yang sudah direbus, itu harganya 5.000 ya. Rencananya nanti aku mau masak campur dengan sayur kangkung. Terus ini ada buncis, buncis harganya 5.000. Ada pare juga, harganya itu 8.000 ya untuk pare. 8.000 dapat 2 karena setengah kilo gitu. Terus ini ada kangkung, kangkung tuh satu ikat kecil kayak gini 5.000 ya teman-teman. Aku beli satu ikat aja. Timun 2 buah 5.000. Terus ini jagung satu buah itu 5.000 ya teman-teman. Aku beli satu aja, aku rencananya mau bikin perkedel jagung. Terus ini ada toge juga, untuk toge harganya 5.000. Dan ini ada tahu, untuk tahu 4 potongnya itu 5.000. Terus ini ada sayur kangkung, ini aku langsung siangi dan aku masukin ke dalam food container. Nanti kalau mau masak tinggal dicuci aja langsung dimasak. Nah ini semuanya sudah selesai, aku tata dulu ya, baru aku tutup untuk food containernya dan siap dimasukin ke dalam kulkas. Oh iya teman-teman, jadi ini tuh aku food prep kali ini nggak banyak ya. Ini sedikit aja sih, paling nanti belum seminggu sudah pada habis. Karena kadang-kadang tuh aku jadi bingung apa ya yang harus dibeli lagi. Karena yang aku beli tuh hampir tiap minggu tuh selalu sama teman-teman. Jadi
kayak jadi bingung gitu ya. Makanya aku belinya itu hanya sedikit aja, nanti kalau sudah habis baru aku ke pasar lagi. Nah ini aku mau buka dulu ya untuk perikanan. Ini ada telur. Untuk telur aku belinya 6 butir ya. 6 butir itu 15.000 karena satu butirnya kena 2.500. Terus ini ada ikan asar yang besar itu harganya 25.000. Terus ini ada yang kecil ya, 3 ekor itu 20.000, tapi yang satu ekornya itu sudah dimakan sama Pak Suami karena kalau nunggu aku selesai food prep itu kata Pak Suami sudah kelaparan. Makanya satu ekornya sudah langsung dimakan. Dan ini aku juga beli ikan yang masih mentah ya. Untuk ikan ini tuh harganya 20.000. Tapi satu jenisnya 20.000 ya teman-teman. Ini Pak Suami tuh belinya ada dua jenis, ikan kawalinya sama ikan momar. Dan ini aku baginya ke dalam 3 food container untuk 3 kali masak. Alhamdulillah ya, hari ini bisa belanja lagi untuk stok di rumah. Semoga aku dan teman-teman semua di rumah dilancarkan rezekinya, biar bisa belanja untuk kebutuhan di rumah masing-masing. Amin. Oke teman-teman, ini langsung ya aku masak-masak karena sudah waktunya untuk makan siang, aku juga sudah kelaparan. Jadi yang pertama aku mau masak dari belanjaan aku hari ini tuh, aku mau tumis sayur kangkung dicampur dengan bunga pepaya ya. Untuk bumbunya aku gak sebutin lagi, aku share kegiatan aku aja karena ini juga tuh sudah sering banget aku masak. Dan ini merupakan salah satu sayur favorit aku sama Pak Suami ya, karena kita berdua tuh sama-sama suka sayuran yang ada rasa pahitnya gitu, seperti bunga pepaya, terus apalagi sayur pare kayak gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi hari ini tuh aku hanya tumis sayur kangkung dicampur dengan bunga pepaya. Terus untuk ikannya itu kami makan ikan asar yang tadi beli di pasar aja ya teman-teman, karena aku gak masak menu yang lain lagi. Dan alhamdulillah ini masih ada stok sambal, karena untuk hari ini tuh pekerjaan rumah aku banyak banget, makanya aku gak masak lagi. Pokoknya masak sih adanya aja, yang penting ada makanan bisa untuk dimakan di rumah gitu. Oke, ini aku lanjut lagi beraktivitas setelah makan siang. Tapi pas makan siang aku nggak videoin ya. Nah ini aku mau lap-lap dulu untuk jendela yang di kamar, karena kan tadi untuk gorden sama fitresnya sudah aku buka dan aku cuci. Jadi tunggu kering dulu ya untuk end gordennya. Nanti kalau sudah kering aku pakai lagi. Jadi sebelum aku pasang gordennya, ini aku lap-lap dulu ya untuk jendela, untuk tralis. Aku lap-lap biar nggak ada debunya, biar bersih juga ya. Nah ini juga tuh di bagian tempat taruh batang gorden juga berdebu ya teman-teman. Jadi semuanya aku lap. Ini tuh bagusnya kalau aku belum pasang spray ya. Tapi sayangnya kemarin aku baru selesai pasang spray, dan hari ini aku lap-lap jendelanya. Tapi nggak apa-apa ya, ini juga aku lapnya itu hati-hati biar debunya itu nggak jatuh ke tempat tidur gitu. Karena kalau sudah ganti spray dan mau bikin cuci gorden juga itu nggak bisa ya teman-teman, pasti bakalan kecapean banget. Makanya ini aku bagi-bagi aja ya untuk kegiatannya. Hari ini dikerjakan yang lain, besok dikerjakan yang lain juga, biar nggak terlalu kecapean gitu. Oke, tadi untuk jendela sudah selesai. Ini untuk batang gorden aku lap-lap juga ya teman-teman sebelum aku pasang gordennya, karena untuk batang gordennya juga tuh lumayan berdebu banget. Makanya
Ini semuanya aku bersihkan terlebih dahulu ya, karena memang sudah lama banget gitu ya aku gak bersihkan. Ini tuh aku rencananya mungkin aku kalau ada rezeki lebih aku mau beli gorden yang baru, biar nanti tuh ada gantinya gitu ya. Kalau yang satu kotor bisa dilepas, terus pasang yang lainnya. Nah ini teman-teman jangan salfok sana pak suami, itu tuh gordennya jatuh ya keluar pagar. Jadi aku minta bantuan pak suami untuk angkat gordennya. Oke, ini untuk gordennya sudah kering ya, sudah bersih, sudah wangi. Untuk batang gordennya juga ini sudah bersih, karena kan sudah aku lap-lap juga. Jadi ini mau langsung aja aku pasang gordennya dan aku taruh lagi pada tempatnya ya. Karena nanti setelah pasang gorden ini tuh aku mau lipat pakaian yang tadi aku jemur ya, karena sudah kering juga. Terus nanti pakaian yang mau disetrika aku mau langsung setrika aja biar nggak menumpuk gitu ya. Karena kalau nggak langsung disetrika bakalan menumpuk dan semakin banyak gitu. Jadi ini sebelum aku menyetrika dan melipat pakaian, aku pasang gorden terlebih dahulu. Oh iya teman-teman, untuk video aku hari ini tuh lumayan panjang banget, sampai 16 menit. Semoga teman-teman betah nontonnya ya, dan semoga video-video yang aku share ini bisa menemani kegiatan teman-teman di rumah. Jadi ambil yang baik-baik aja ya dari video-video yang aku share. Kalau menurut teman-teman ada yang gak baik, jangan diambil. Nah ini tuh kenapa aku pakai stiker, karena bajunya itu keangkat ya teman-teman, jadi aku pakai stiker gitu di videonya. Alhamdulillah banget, ini untuk gorden sudah selesai dipasang, jadi tuh wangi banget ya, kamar juga bersih, jadi pokoknya enak banget gitu kalau gordennya sudah bersih. Nah lanjut, ini aku buka karpet ya di ruangan yang di belakang. Ini aku mau melipat pakaian di sini aja biar ada angin gitu ya masuk dari pintu, karena di belakang ini kan ada pintu sama jendela ya, makanya aku sekalian aja nih lipat pakaian sama menyetrika di sini. Oh iya teman-teman, pas nontonin video aku lagi beraktivitas apa? Semoga apapun yang teman-teman kerjakan bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan harapannya teman-teman semua. Amin. Nah ini tuh aku pakaiannya mau aku setrika juga aku lipat ya teman-teman, biar rapi aja gitu ya. Aku tuh selalu kayak gitu, kalau mau menyetrika tuh tetap aku lipat untuk pakaiannya. Itu mungkin kalau aku yang memang lagi malas banget baru aku nggak lipat ya untuk pakaian yang mau aku setrika. Tapi kalau memang aku rajin ya memang tetap aku lipat dulu baru aku setrika gitu teman-teman. Nah ini teman-teman aku setrika dulu ya, tapi aku nggak videoin full seperti biasanya, karena ini tuh gerah banget ya teman-teman. Aku setrika ini juga tuh aku sudah lepas hijab ya, makanya ini tuh yang kelihatan tangan aja, karena memang ini tuh super gerah banget. Dan teman-teman untuk video menyetrikanya itu aku nggak videoin semuanya ya, aku videoin sedikit aja. Semoga teman-teman yang lagi mager menyetrika mungkin setelah lihat aku menyetrika hari ini jadi lebih semangat. Karena untuk video menyetrikanya aku percepat ya, semoga semangatnya juga nular ke teman-teman semua.
Oke, teman-teman, ini singkat ceritanya aja ya. Untuk pakaiannya sudah selesai aku setrika. Jadi segini dulu untuk video aku hari ini. Terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah nonton sampai akhir. Ambil yang baik, buang yang buruk. Wassalamualaikum, dadah.